Kita tengok soalan. Mesej saja 6 lah ni. Soalan yang pertama. Ayah buat kenduri. Tapi yang jemput anak. Boleh tak kita pi undangan kenduri tersebut? Baik, ayah buat kenduri. Contoh kenduri wali matul arus kita. Tapi yang menjemput kita tu anak dia. Bukan dia tu sendiri, anak dia. Jadi soalan dia, bolehkah kita pi makan kenduri itu? Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita tak perlu soal banyaklah. Nah. Sama ada anak dia ataupun jiran dia ataupun siapa-siapa yang dia wakilkan untuk sampaikan hajat dia pada kita, maka kita dah boleh pergi. Nah, dengan kita husnuzan, dia sudah mewakilkan. Dia dah wakilkan pada jiran, dia dah wakilkan pada siapa-siapa saja, dan dia dah pesan pada anak-anak, jumpa siapa-siapa kalau hak kenal, jemput ya untuk datang kenduri di rumah. Maka kita husnuzan situ, maka kita boleh dah pergi untuk kenduri itu, tak ada masalah. Seterusnya, majoriti pekerja kedai 24 jam. Anak orang Muslim yang kedai tersebut menjual arak. Bagaimana nak nasihatkan mereka di supermarket besar? Bahagian arak ada kaunter khas untuk jualan arak yang dikendalikan oleh orang bukan Islam. Baik. Di supermarket yang besar-besar ada jual arak. Jadi anak orang Islam majoriti kerja situ. Nah, ini bahagian kain, ini bahagian baju. Ini bahagian sayur-sayuran. Dia ada bahagian dia masing-masing. Yang tak boleh satu bahagian sahaja arak. Jangan kerja bahagian susun atur arak. Jangan kerja cashier yang bahagian jual arak. Lain pada tu dia boleh buat. Sebab supermarket ni besar. Tuan-tuan. Jangan pi bahagian tu saja. Nah, ha gitu. Seterusnya. Yang sedang di viral atau bincang hebat sekarang buat umrah bukan dengan jantina asal. Apa dia ni? Sahkah umrah dan kena dam ke? Komen dan pencerahan. Banyak dah komen ni. Tuan-tuan, tiba-tiba dah muslimat yang dirahmati. Tak apalah, okay, kita bukan nak komen bahagian tu. Bahagian umrah, dia tanya bahagian umrah sah tak? Nah. Baik, kita nak buat umrah. Dia ada rukun dia. Ada rukun dia dan ada wajib dia. Sama dengan haji lah. Ada rukun dan ada wajib. Mana kalau cukup rukun, haji dia sah. Umrah dia sah. Kalau tak cukup rukun, maka haji dan umrah tidak sah. Itu bahagian rukun. Dia ada satu lagi, nama dia wajib. Hak wajib ni kalau dia buat, maka dia tidak kena bayar dam apa-apa. Kalau dia tidak meninggalkan benda wajib ni, dia tak buat. Nah, dia melarang, pantang larang lah contoh. Maka haji tetap sah. Umrah tetap sah. Cuma dia kena bayar dam, dan kalau dia buat dengan sengaja, dia berdosa. Tuan-tuan, tiba-tiba dah muslimat yang dirahmati. Jadi dia ni lelaki. Nama dia Muhammad Z bin Qamaruz Zaman. Qamaruz Zaman, bulan masa. Qamaruz Zaman. Nah. Itu dia punya identiti asal. Nama masa dilahirkan itulah didaftarkan Muhammad. Muhammad ni tak ada lah perempuan. Bodoh abu nama Muhammad perempuan. Mana dia sudah sah dia adalah lelaki. Nama ni dia tak boleh tukar. Walaupun dia menukar jantina dia. Dia pada lelaki, pada perempuan. Nama dia tak boleh tukar.
Jabatan Pendaftaran Negara tak boleh tukar nama tu. Dia hak asal daftar. Tak tahulah kalau negara yang menyokong benda-benda jenis ni, mungkin dia boleh tukar juga nama dia dalam IC, dalam pasport, di surat beranak dia. Negara yang menyokong. Kebanyakan negara apa ya? Nah, negara Islam tidak boleh sokong. Maka dia tak boleh menukar nama hak didaftarkan masa dia lahir dulu tu lelaki. Bila dia ubah, dia tukar jantina, dia nak pergi tukar nama, tak boleh. Maka nama tu kekal dalam IC dia, dalam pasport dia, lelaki. Muhammad bin Qamaruz Zaman. Maka dia adalah lelaki. Walaupun sudah menukar jantina. Bila dia nak buat amalan, amal-amal ibadah, semua dia kena ikut peraturan hak asal dia. Peraturan asal dia. Dia nak buat haji ke, dia nak buat umrah ke, dia kena ikut peraturan jenis, gender asal dia. Maknanya kalau kita nak buat umrah dan haji, kalau dia lelaki lah. Nah, dia lelaki. Hak asal. Tak kira asal ni. Maka dia kena pakai kain ihram hak dua helai tu lah. Kena pakai kain ihram yang dua helai tu. Dia tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Sebab lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Maka satu bawah dipanggil sebagai izar. Izar ni kita tu pakai elok-elok. Pakai tali pinggang, prak, pergi lekat elok. Atas ni kita dia panggil rida, selendang atas. Nah, pakai macam ni. Cuma bila dia nak tawaf, tawaf ni ada untuk yang tawaf ni, dia disunatkan untuk itibak. Lelaki, itibak. Buka bahu sebelah kanan. Tawaf sahaja. Habis tawaf, tutup balik. Sa'i jangan buka dah. Mazhab mana sa'i buka juga ni. Dah lah tubuh bulu macam rimau. Tutup balik. Baik, bagi telah menukar jantina, maka jangan dia itibak. Sebab bila dah tukar jantina, dia asal lelaki tapi dah tukar jantina dah. Kalau itibak, Haji Syarif ikut semua lah. Putih melepak je. Maka tidak sunat itibak untuk yang sudah tukar jantina sebab dia macam perempuan dah. Maka pakai macam ni saja. Daripada mula sampai akhir, tutup dua-dua bahu. Baik, bila dia lelaki, dia pergi pakai telekung. Mana telekung tu berjahit. Nah, maka dia sudah melanggar pantang larang umrah dan haji. Maka umrah haji dia sah. Tapi dia kena bayar tam. Satu lagi dia buat dengan sengaja, maka dia berdosa. Sebab tu nak pergi umrah ni, dia sebelum pergi tu ulama dah sebut kita kena bertaubat. Sebelum pergi buat umrah dan haji tu bertaubat. Kalau kita ada hutang dengan manusia, bayar dulu. Hak dengan bank tak payahlah. Hak tu ada takaful dia, kalau kita mati kita punya takaful dia, kita akan settle habis. Dengan manusia ni bayar. Kecuali dia kata okey tak apa, pi tak apa. Balik nanti bayarlah, ataupun kalau mati aku halal. Itu lain cerita. Nah. Mana kena taubat banyak-banyak, jumpa sahabat-sahabat minta maaf sebelum pergi tu. Pergi tu nak melakukan amal ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pergi tu pergi begitu saja dah kita buat dosa, menukar jantina satu dosa besar, dilaknat oleh Nabi. Nak pergi pula tak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergi tu nak cari publicity, nak bagi viral, nak bagi bising. Tuan-tuan, tengok dah muslimat yang niat tu tak betul daripada awal. Pergi pula buat cabaran pula, kalau aku tak betul, kalau aku ni memang lelaki, aku kenal sini ya. Ingat Mekah ni padang mahsyar. Ingat Mekah ni padang mahsyar. Mekah ni dunia lah, tuan-tuan. Ad-dunya darul amal wal ikhtibar wal akhirah darul jazak. Dunia ni sama ada Mekah Madinah ataupun bukan Mekah Madinah, dia dunia. Dia bukan tempat Allah nak balas. Nak balas hang tunggu pada mahsyar lah. Tuan-tuan. Bermakna kalau yang buat dosa pergi situ Allah tak balas, mana dia betul lah. Oh, pakai pergi semua. Nah, hak curi harta pusaka apa aku ambil 15 gelung ni. Jom pergi Mekah.
Kalau tak ada apa-apa, ya halah. Boleh tak hang. Kan tempat balas dunia ni. Allah ada sifat dia muntakim. Dia simpan benda tu, dia balas sana. Ada hak dia balas atas dunia, ada yang tak balas. Hak tu kita tak boleh ambil kira. Mana kalau dia balas, kita salah. Kalau tak balas, kita betul. Itu skema mana? Orang tak pakai skema bodoh itu. Nah, tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi pergi, kena ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat bila kita nak buat satu-satu ibadah. Baik, tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian, selesai yang itu. Seterusnya, musang masuk dalam perangkap di rumah saya. Musang tak ada. Musang janggut ke apa? Kemudian kawan saya bangsa Siam minta dan bagi terus kepadanya, mohon pencerahan. Baik. Musang boleh makan je. Ha, jadi musang ni taklah sama dengan babi, taklah sama dengan anjing, taklah sama dengan arak dan sebagainya. Jadi kalau dia nak bagi je lah, tak apa. Nah. Baik. Kita pun bukan tangkap dia masuk. Kita nak tangkap tikus boleh musang. Seterusnya. Apa hukum kalau kita jumpa biawak, kita panggil orang non-muslim mai tangkap biawak tu? Bagus ha? Apa? Kan kita tangkap. Dia nak makan suruh dia tangkap sendirilah. Ha, janji kita nak clear benda tu. Selesai. Seterusnya. Okey, seterusnya. Apa hukum jual pokok tebu kepada orang Cina atau Hindu untuk buat upacara keagamaan mereka? Tak boleh ha? Untuk upacara keagamaan tak boleh. Kalau dia nak minum saja tak apa. Kalau kita tak tahu pun tak apa. Tahu janganlah. Saya bekerja di hotel, ada menjual arak. Saya tak terlibat langsung jual arak. Adakah gaji saya halal? Jadi baik tempat-tempat yang besar macam ni, kalau kita tidak terlibat secara khusus, maka tak apa. Nah, yang tak boleh yang terlibat secara khusus. Contoh yang bekerja di bank lah, bank konvensional. Bukan semua hak kerja di bank konvensional tu haram lah kau. Hak terlibat secara khusus untuk urusan hutang piutang saja, pinjam meminjam tu saja. Hak khusus buat dia punya borang dan sebagainya lah, yang terlibat secara langsung yang tu saja. Hak lain bahagian lain tak terlibat. Tapi kalau dia nak rasa warak, hak warak lain cerita. Nah, kalau dia nak rasa warak, maka dia keluar daripada tempat ni adalah lebih afdal bagi dia. Baik tuan-tuan, seterusnya. Boleh tak arak direbus dalam kawah sehingga menjadi wap air? Wap air itu diminum dan tidak memabukkan. Adakah hukumnya haram juga? Dia tak mabuk tak apa. Arak tu kalau dia jadi cuka dengan sendirinya pun tak apa. Lama-lama dia pun tukar jadi cuka. Sudah ada pertukaran itu. Nah, maka dia jadi haruh baliklah. Yang tak boleh masa dia haram, masa dia memabukkan tu, dia jadi cuka dah, tak ada hal. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati. Seterusnya, habis. Ada lagi. Selepas isteri saya bersalin, anak saya duduk dalam wad. Sebelum sebulan lebih di wad. Lalu saya ada berkata, macam ni Ustaz, nanti sekiranya ada rezeki, saya nak buat akikah kambing. Sehingga hari ini saya masih belum buat lagi. Umur anak saya sekarang sudah 5 tahun. Kambing yang saya sebut itu, kalau tukar daripada lembu boleh tak? Dan kalau kita tak buat akikah, kita buat korban saja, boleh ke Ustaz? Mohon pencerahan. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati. Dia kata masa anak dia beranak, dia kata kalau dia dah sihat kau tadi dah. Sekiranya ada rezeki, saya nak buat akikah kambing. Baik, dia ni masuk dalam nazar ataupun tidak? Kalau sekadar dia berazam gitu sahaja, dia kata demi Allah, aku nak buat akikah anak aku dengan seekor kambing. Itu nazar tu. Nah, sekadar kita kata macam tu, kalau ada rezeki, tak ada rezeki, tak ada buat lah.
Mana bila ada rezeki, kita pun nak buat. Baik, bila nak buat tu, bolehkah kita nak tukar pula dengan lembu? Macam mana? Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati. Oleh kerana dia bukan satu nazar. Nah, kita sebut tu kalau ada rezeki. Jadi, kalau kita nak tukar kepada lembu pun boleh. Tuan-tuan, lagi mana dia boleh buat akikah lembu, kambing, unta, kerbau, apa-apalah yang boleh korban akikah tu, boleh. Sebab kita bukan nazar tu. Cuma kita tak kalau ada rezeki, kita macam berazam tu saja. Nah, kita boleh buat. Tapi hak eloknya buat dengan kambing tu lah. Yang pertama sebab kita sebut kambing. Yang kedua, afdol tu untuk buat akikah tu pun kambing. Dan Nabi pun buat akikah cucu dia, Hasan dan Basri. Hasan dan Husain, kambing juga. Jadi itulah. Nah, buat elok buat kambing hak kita sebut tu. Tapi kalau kita tak mampu, sebab kambing mungkin 1,200. Lembu mungkin satu tumpuk tu hanya 800. Jadi itu sekadar kita mampu, tak apa lah. Sekadar itulah rezeki yang kita ada. Maka boleh buat dengan setumpuk daging lembu tadi. Tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, kalau tabak akikah boleh tak? Kita pakai buat korban saja. Korban lain, akikah lain. Bila ni anak kita umur baru 5 tahun, boleh lagi. Selagi mana anak kita belum akil baligh, maka sunat akikah tu berterusan sampai dia akil baligh. Bila dia sudah akil baligh, tidak sunat lagi dah. Jadi harus. Lepas akil baligh, harus tak sunat dah lah. Dan harus tu dia buat sendiri lah. Nanti kita beritahu dah, ayah dulu tak buat lagi yang akikah kamu ni. Jadi kamu bila ada duit, nanti kamu buat sendiri. Dia lelaki, dia beli kambing 2 ekor, dia buat akikah dia. Nah, tak ada masalah, boleh. Harus, tapi sunat tak ada dah. Tak dapat pahala sunat, sunat dapat harus sahaja. Dan dapat pahala bagi jamu orang makan sahaja macam tu. Baik, jadi korban lain cerita, akikah lain cerita. Kalau ada, boleh buat salah satu sahaja contoh. Antara korban dengan akikah ni boleh buat salah satu, tak boleh buat dua-dua. Nah, dengan satu tumpuk tu, maka kita pilih akikah lah. Sebab akikah dia ada hak dia. Sampai bila? Sampai akil baligh. Korban selagi mana kita tak mati boleh buat. Maka buat selesai akikah dulu. Lepas tu tahun-tahun depan buat pula korban macam tu. Nah, kalau kita tak mampu lah. Kalau mampu buat dua-dua, buat dua-dua. Satu tumpuk untuk korban, satu tumpuk untuk akikah. Tak ada masalah apa-apa. Baik. Ini soalan tak akhir lah. Nampak lewat lah. Saya nak tanya, isteri yang telah dicerai, adakah pihak suami kena bayar nafkah semasa dalam iddah? Dan semasa belum bercerai, suami menggunakan nama isteri yang tidak bekerja, membuat pinjaman bank dan bil-bil seperti estro, internet, penapis air dan bermacam-macam lagi. Adakah isteri perlu membayar sendiri atau bekas suami yang perlu jelaskan semua hutang piutang itu? Baik, dalam iddah, maka suami masih wajib membayar, memberi nafkah. Nafkah zahir, tempat tinggal, pakaian, apa dia, makan, minum, nafkah zahir. Dia masih lagi wajib atas dia. Selama tempoh itu, kalau kita 3 bulan, 3 bulan lah ikan paus. Kalau yang masih ada darah haid, 3 kali suci selama tempoh iddah itu, maka suami kena bayar nafkah zahir. Batin tak boleh lah. Nah, batin tak boleh, tuan-tuan. Sebab dia dalam iddah. Kalau dia rujuk balik, tak apa. Nah, dia tak rujuk, dia hanya bayar nafkah zahir sahaja. Bila dah habis tamat tempoh iddah, maka tidak ada lagi nafkah. Tuan-tuan, sebab yang dirahmati. Sebab itu, dikira masih lagi isteri. Sebab tu dia kena bagi lagi. Dalam tempoh iddah tu dia bukan isteri, dia masih lagi isteri. Sebab tu kita kena bina nafkah. Dan orang lain tak boleh minang lagi masa tu. Sebab tak, hukum tidak boleh meminang isteri orang. Perempuan dalam iddah dia masih isteri suami dia, maka haram kita pinang dia. Tak boleh. Dan haram kita menikah dengan dia. Begitu juga suami hak isteri 4, bila dia ceraikan salah seorang daripada isteri yang dalam tempoh iddah, dia tak boleh menikah dengan perempuan hak lain untuk jadikan isteri yang 4, sebab hak tu masih lagi isteri dia. Kalau dia menikah, jadi 5 bini dia. Haji, kenapa buat itu, Haji? Nah, masuk surat khabar TV3, viral lagi.
Jangan buat itu. Baik. Kemudian semua Astro ke apa bi internet semua tu buh nama dia. Lepas tu bila dah cerai dah, siapa kena bayar? Hang lah bayar. Siapa sebut nama hang? Oh, macam tu dah tak boleh bayar, potong buang. Nah, tak ada masalah. Baik, selesai. Di sekadar itu dulu pada malam ini, tuan-tuan peminat dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita sudahi, kita tutup majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una shakiyan wala matrudan wala mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.